Selamat pagi kawan-kawan. Waktu bulan kemarin, bulan Juni, tanggal 3, saya mengajukan pengurusan untuk Sudekse. Dan hampir satu bulan setengah, akhirnya yang ditunggu-tunggu surat cinta dari Pak Pos datang. Ini dapat 4 lembar. Berarti ini berapa? 4 tahun ya? Setiap satu tahun, satu surat. Nah, kayak gini. Kalau yang udah terima uang dari Sudukset, dan saya akan buka satu persatu berapa kira-kira hasilnya dapat surat cinta dari Pak Pos. Satu buka dulu. Ini baru pulang kerja langsung dapat surat ini tadi di bawah. Minum kopi dulu. Nah, satu persatu buka. Dapat berapa ini? Ini penantiannya cukup lama, satu bulan setengah. Kemarin mengajukan bulan 6 tanggal 3. Yang pertama. Ini tahun pertama dapat 162.000. 830. Ini nampak yang pertama. Yang kedua, buka lagi. Dapat berapa yang kedua? Nih. 149.520, lumayan. Yang ketiga, dapat surat cinta dari Pak Pos. Berapa nih? 170. Ah, ini surat yang terakhir dapat berapa ini? Kelihatannya besar ini. Ini pasti besar ini. Kalau orang mancing tuh yang dinanti-nanti mungkin ini yang besar ini. Coba ya tengok. Dapat berapa? Wah, ternyata besar. Paling besar nih, 594.680, 500-an. Ini biasanya tergantung pada kita waktu kerja. Dalam satu tahun itu gaji kita selama satu tahun tuh dapatnya berapa. Itu nanti ada potongan per bulan. Itu nanti diakumulasikan satu tahun. Terus distorkan ke pajak. Terus dari pajak itu ada persenan yang bisa kita klaim. Kalau nggak salah itu sekitar 90% dari pajak yang kita setorkan per bulan itu. Kawan-kawan yang belum mengurusi surat Sudekse, itu kalau di daerah dekat-dekat sini, daerah dekat-dekat Songso, itu di Nam Tegu Semuso. Di Nam Tegu Semuso. Ini sangat lama penantiannya kawan-kawan. Kemarin aku berdua dengan kawan aku. Dia
mengajukan sama-sama tanggal 3, tanggal 3 mengajukan, tanggal 6 langsung cair. Cuma bedanya dia nggak pindah pabrik. Jadi selama selama 5 tahun dia di situ, dia itu cuma 6 hari menunggu langsung cair. Dan saya udah pernah pindah tuh nunggunya lama, satu bulan setengah. Kurang lebih segitu. Dan ini alhamdulillah saya mendapatkan kurang lebih 1 juta. Rumah ini buat apa bangnya ya? Buat cicilan utang. Buat cicilan utang. Ya cukup sekian. Review atau unboxing. Unboxing Pak, unboxing. Pajak pengembalian Sulteksel. Mudah-mudahan yang belum cair, yang sudah mengajukan cepat-cepat cair. Dan yang belum mengajukan cepat-cepat diajukan lain. Soalnya ini uang kita. Gitu. Jadi kalau nggak diambil ya eman-eman. Kalau yang belum ngurusi cepat-cepat diurusin. Lumayan lah. Soalnya dapat 500, 800, 1 juta mungkin 1 juta lebih. Itu bisa buat beli apalah gitu. Atau buat bisa kirim uang di rumah buat simpanan gitu. Cukup sekian dulu review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Salam santun dari Sobat BR. Mudah-mudahan bermanfaat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.